Meski kampanye belum dimulai, rupanya Anies Baswedan mulai mencuri start untuk melakukan kunjungan ke beberapa daerah. Dan pada akhir pekan lalu, Anies kembali berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Diketahui, Sulawesi Selatan adalah wilayah yang dikuasai oleh Yusuf Kalla alias JK, yang disinyalir sebagai pendukung dan penyokong Anies Baswedan selama ini hingga menjadikannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Anies didapuk sebagai bintang pada forum entrepreneurship di Hotel Claro Makassar. Dalam pidatonya, mantan Mendikbud tersebut menyebut setiap kebijakannya dalam membangun Jakarta didasari dengan gagasan yang jelas. Anies memberikan sentilan tajam terhadap slogan yang kerap digunakan oleh Presiden Jokowi, yaitu kerja, kerja, kerja. Jadi, lagi-lagi, karya itu paling ujung. Gagasan, narasi, baru karya. Jangan kerja, kerja, kerja tanpa gagasan. Ujar Anies yang disambut tepuk tangan dan tawaan sejumlah audiens. Pernyataan Anies tersebut lantas dikomentari oleh mantan juru bicara PSI, Dede Prayudi, melalui cuitannya di akun Twitter pribadinya. Anies seharusnya jujur bahwa selama ini yang dia kerjakan hanya gagasan dan narasi belaka. Kerja, kerja, kerja itu salah. Harusnya gagasan, narasi, 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 narasi. Tulis Uki di akun Twitter @uki23 pada Minggu 23 Januari 2022 seperti dikutip dari populis.id. Tak sampai di situ, Uki bahkan menjabarkan satu persatu narasi Anies selama memimpin DKI. Narasi mau kerjakan gagasan. Narasi lepas tangan. Narasi lempar kesalahan. Narasi terima penghargaan, katanya. Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong, memberikan balasan telak atas pernyataan Anies. Seperti dilansir suara.com, Gembong kesal lantaran Anies Baswedan menyindir slogan Presiden Jokowi. Gembong mengatakan slogan Jokowi tersebut bukan sekedar semboyan, tapi Jokowi benar-benar mewujudkan segudang prestasi selama pemerintahannya. Gembong justru membandingkan dengan kinerja Anies selama memimpin Jakarta. Pak Jokowi kerja, 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 tapi ada hasilnya. Tapi yang satu, Anies Baswedan, gagasan, 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 nggak ada wujudnya, kata Gembong. Gembong membeberkan bahwa seluruh program Anies dalam janji kampanyenya tak ada yang terrealisasi. Oleh sebab itu, Anies diminta untuk berkaca sebelum memberikan kritik kepada Jokowi. Dia menyindir tapi nggak bisa apa-apa. Selama 4 tahun, program yang murni dari gagasan Pak Anies, apa sih? Apa itu jalan? Kan enggak. Apa yang bisa dibanggakan dengan gagasan yang dicanangkan untuk bangun Jakarta? Kan enggak ada, bebernya. Tak hanya itu, Gembong juga mengatakan bahwa program JIS bukan murni program Anies. Anies disebut termakan omongannya sendiri yang pernah mengkritik pemimpin yang hanya bisa membangun bangunan fisik. Gubernur yang disebut giring pembohong ini memang pintar merangkai kata. Anies pernah bilang, kalau cuma bangunan fisik, Fir'aun juga bisa. Itu yang disampaikan Anies. Lah, tapi sekarang dia membanggakan bangunan fisik. Dulu mengatakan bangunan fisik itu tak penting,
atau siapapun bisa melakukan itu. Tapi sekarang dia membanggakan itu, yang notabene bukan buah pikirnya sendiri, imbuhnya. Kita tak perlu heran atas omongan Anies selama ini. Anies memang hanya pintar merangkai kata, tapi tidak memperlihatkan bukti kerjanya. Dan kelihatannya Anies cuek dengan sindiran dan tudingan yang disematkan sebagai gubernur pembohong. Anies tidak berusaha memperbaiki kerjanya yang selama ini mendapat kritikan pedas dari sejumlah kalangan yang diarahkan kepada dirinya. Ia malah berusaha bersilat lidah dengan menyerang balik orang yang mengkritiknya. Nah, apakah kita rela bangsa ini dipimpin oleh orang seperti Anies Baswedan? Jawabannya, tidak. Bila kita membiarkan negeri ini dipimpin oleh Anies Baswedan, tunggulah kehancurannya. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.